question yang lebih detail tu saya rasa mungkin Cik Rashid boleh boleh inilah boleh boleh kongsikan sekejap lagi. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Naim. So, Cikgu Rashid, tu. Okey, saya share screen saya. Okey, first of all kita kena tahu sekarang ni AUD tengah melemah. Okey, it's due to various reason. Macam kita bagi tahu minggu lepas COVID-19 dekat Australia menjadi satu isu. Okey. Australia, Sydney especially dah lockdown untuk 4 minggu. Okey, itu sebenarnya ada effect tapi sebenarnya dia punya major effect tak datang daripada COVID tapi dia more towards apa yang berlaku antara Australia dengan China sekarang ni. Jadi ada beberapa isu yang dia orang masih tak boleh nak resolve and then adalah orang kata macam trade war antara tu. Jadi dia ada bagi effect. Jadi AUD bila melemah kita nampak EA ataupun kejap lagi kita akan tengok even GA pun ada effect. Okay, so kalau kita tengok daily time frame sekarang ni apa EA dalam apa uptrend lah. Okay, so kalau tanya saya sekarang ni sama macam cikgu naik, kita cari peluang untuk buy tapi cumanya sekarang ni dia macam ada dekat resistance zone ataupun dah overbought punya zone, so price kita jangka dia akan retrace hari Isnin lah. Okay, hari Isnin, hari Selasa and then baru dia akan pergi balik. So maknanya dia punya tu lebih kurang price akan turun ke bawah then baru start naik ke atas. Kalau nak swing sell, kalau tengok dekat sini daily time frame saya ada lukiskan. Okay, kita expect kalau nak start sell somewhere dekat lagi 200 pip ataupun dalam 200 lebih pip dekat atas ni, dekat 1.64 okay, ataupun atas lagi 1.655 okay. Cuma sekarang ni zone ni dia ada adalah support yang sebelum ni hold beberapa kali, jadi kita expect price ni dia akan buat satu retracement ke bawah at least lebih kurang dalam 50 hingga 100 lebih pip okay. So mungkin sampai ke zone ni baru dia naik ke atas. So kalau scalping dan intraday untuk 2 hari ni cantik lah sebelum news Australia keluar ataupun even masa news keluar pun mungkin dia akan spike ke bawah baru sambung naik ke atas. Dia midterm trend ke atas tapi short term untuk 1-2 hari ni kita expect dia ke bawah lah. Okay, so itu adalah untuk EA. Okay Bun. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid dan Cikgu Naim. So itu analisa dan analisa untuk pair Euro AUD ya. So okey, kita ada permintaan pair GA daripada Tuan Fahan. So Cikgu Rashid boleh bagi analisa untuk pair GA. Okey. So saya tunjuk dekat GA. Okey, macam tadi saya beritahu sekarang ni fundamentally AUD tengah melemah. Jadi sebab tu kita nampak even GA pun ke atas. Okey, boleh nampak screen saya? Ya, yeah, ya yeah, boleh. Nampak, nampak. Okey. Okey, sama macam rasanya Tuan Rick pun ada beritahu sekarang ni EA, GA semua ni berada pada satu zone. Okey, yang support, strong support yang sebelum ni mungkin menjadi resistance. Okey. Sebab zone yang sekarang ni kita berada kalau pergi ke belakang dalam weekly time frame kalau tengok kat sini itu adalah dulu adalah support ataupun pernah jadi resistance. Okay, jadi kita pergi dekat daily time frame kita nampak memang sekarang ni ada peluang lah untuk kita short scalping ataupun intraday. Okay, tapi yang ni GA mungkin ambil deeper pullback lah sebab dia punya kenaikannya terlalu besar. Kalau kita ambil daripada sini almost dia naik dalam 400 pip. Okay, so kita expect at least dalam 150 atau 200 pip penurunan sebelum dia naik ke atas. Macam EA tadi kita tak expect deeper pullback tapi GA kita expect deeper pullback. Ini adalah resistance yang sebelum ni, ini pun adalah resistance, so kita expect at least dia kalau tak datang sini pun at least
around 50% ataupun 40% of the ni replacement, then baru sambung ke atas. Kalau kita pergi dekat 4 hourly, kita boleh nampak at least ada peluang untuk ke sini. Kalau saya ambil 38.2, 1.87, so maknanya at least ada dalam 220 feet lagi untuk kita nak short. So somewhere around this zone ataupun this zone will be good for us untuk long, ataupun dia naik turun and then long. Okay, so watch out for this support untuk long. Tapi kalau tak sabar nak tunggu, maybe boleh short lah untuk hari Senin dengan hari Selasa. Okay, so itu secara ringkas untuk GA. Okay, Mas.